Ada sosok satu laki-laki, umurnya 35 tahun lebih kurang ya. Dia laki-laki ini berkulit putih ya, tingginya 170 cm. Dia sangat ternama di luar sana ya, berinisial A, yang sering ngasih duit untuk Chandrika Cika. Andhika Pratama ramai disangkut-pautkan dengan selebgram Chandrika Cika. Suami artis Ussy Sulistyawati ini bahkan diisukan sebagai sugar daddy Chandrika Cika. Chandrika Cika merupakan selebgram yang juga mantan kekasih Tarik Halilintar. Perhatian masyarakat kepada Cika mulai bertambah semenjak ia terseret dalam kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Rico Valentino dan Putra Siregar. Kini, belum selesai masalah kasus tersebut, Cika kembali disorot karena ramalan pria bernama Hart Gumai. Berinisial A. Melalui acara bertema ramalan asik yang diunggah melalui kanal YouTube VDVC Entertainment pada tanggal 16 Mei tahun 2022, Hart Gumai memberi penerawangan terhadap Cika. Ia mengungkap Cika memiliki seorang kekasih atau sugar daddy yang membiayai hidupnya selama ini. Dari situlah Hart Gumai menyebut seorang pria berinisial A yang menurutnya sering memberi uang kepada Cika. Tak hanya itu, Hart Gumai menyebut bahwa kekasih Cika itu berinisial A, yang diketahui merupakan seorang artis terkenal dan sudah memiliki anak dan istri. Sangat ternama di luar sana, yang berinisial A, yang sering untuk cari. Netizen kemudian ramai menyeret nama Andhika sebagai sosok A yang disebut oleh Hart Gumai sebagai kekasih atau sugar daddy Cika. Fakta ini didapat dari banyaknya netizen yang menyerbu akun Instagram terverifikasi Andhika. Netizen juga masih banyak menanyakan isu tersebut kepada Sohib Us dan Gading Marten itu. Sementara itu istri Andhika Pratama Ussy Sulistyawati membantah kabar tersebut dan menyebut netizen jangan mudah terprovokasi dan percaya dengan kabar hoaks atau berita receh yang menimpa suaminya. Ada sosok satu laki-laki, umurnya 35 tahun lebih kurang ya. Dia laki-laki ini berkulit putih ya, tingginya 170 cm.